Sebagai umat muslim sangat merindukan bisa menunaikan ibadah haji. Bukan sekedar memenuhi kewajiban, tapi bagi mereka, ibadah haji adalah jawaban atas panggilan spiritual. Hal itulah yang juga dialami oleh Samsuri. Lelaki berusia 57 tahun ini akhirnya mendapatkan panggilan sebagai calon jemaah haji. Kepada Radio Republik Indonesia, ia menceritakan dari niat ingin berhajilah, semuanya dimulai. Di 2019 itu kita ngantar tetangga naik haji di Sabilal dulu kan, jemaah haji di Banjarmasin ini kan embarkasinya kan di Balikpapan. Jadi sembahyang di Sabilal, sembahyang asar, pada saat itu ada orang tua, ini bahasa Banjar lah, jadi ikam sudah bahaji kah, jajirin, julun balum. Kata-kata beliau itu sangat menyentuh sekali itu nah. Walau ucapan beliau itu dirasakan di hati itu, kita menangis sejadi-jadinya seperti bayi itu menangis. Beniat barang jajirin. Nah, kata-kata beniat barang itu nah. Samsuri pun bertekad untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Pada tahun 2009, ia bersama istri memutuskan menjual perhiasan untuk bisa mendaftar haji. Namun itu belumlah cukup. Tapi campur tangan ilahi, menakdirkan teman Samsuri bernama Haji Nuar dengan ikhlas memberikan uangnya. Akhirnya, Samsuri dan 6 temannya bersama-sama mendaftar haji. Sampai sekian bulan, kita dapat uang dengan menjual perhiasan istri. Jual istri itu untuk beli tanah, skenario-nya seperti itu, beli tanah gagal, kita kembalikan kepada yang pemilik tanah, Pak Haji kada jadi beli tanah saya, nah karena tetangga saya mungkin orang kaya nih, jadi kada cocok kita. Ada teman haji lagi, karena kebetulan kita banyak teman-teman tuh mayoritas haji. Lebih baik setorkan Samsuri aja, Jar. Nah, jadi yang duit 22 juta itu, ditambah 28 juta plus jadi 50 disetorkan jadi 50. Nah, jadi 2010 itu bukan uang kita, tapi uang teman haji yang menyetorkan menambahkan uang 22 juta ditambah 28 juta berjumlah 50 juta disetorkan kami suami istri. Nah, jadi perjalanan uang tabungan haji itu dari itu bukan dari uang gaji. Uang menjual separuh, uang beli menjual emas, jual emas, separuh ditambahi teman, ditambahi kawan. Kalimat haji adalah panggilan Allah terbukti saat musim haji 2022 kembali dibuka. Tahun ini, Samsuri bersama temannya yang lain seharusnya berangkat ke Tanah Suci. Namun karena dibatasinya kuota, hanya Samsuri bersama istri yang justru mendapatkan panggilan. Mestinya bimbai, nah, jadi ada kendala-kendala lain teknis itu. Tinggal nih. Tinggalkan berdua nih. Iya, justru yang membayar, yang dibayar, yang berangkat. Ada di komputer ulang itu nah, DTKS, ya, data terpadu kan kesejahteraan sosial. Dalam kesehariannya, Samsuri bekerja sebagai lurah Basirih di Kecamatan Banjarmasin Barat. Berbagai persoalan warga, ia selesaikan dengan rasa melayani yang tinggi. Bagi Samsuri, bekerja melayani masyarakat adalah sebuah pengabdian. Sembari dengan melaksanakan kewajiban selain sholat lima waktu yang taat, ia juga kerap berziarah ke makam Waliullah, salah satunya di Kubah Basiri. Lokasinya tidak jauh dari tempat ia bekerja. Di tempat inilah ia juga berkesempatan mendapatkan doa dari Habib Fathur Rahman, juriat Habib Basiri yang terkenal masyhur. Sebab ini adalah satu benar-benar panggilan Allah Ta'ala. Ada aja yang menyetor lawas sekian puluh tahun kada berangkat. Ada aja yang saatnya berangkat ternyata sakit. Ternyata macam-macam dan bahkan ada yang dipanggil Allah sudah dulu. Artinya ini benar-benar kita mendapat panggilan Allah Ta'ala. Kerinduan Samsuri untuk bisa berangkat haji sudah tidak bisa terbendung, meski ada sedikit yang mengganjal di hatinya, yakni keinginan sang ibu yang juga ingin berhaji. Namun Allah lebih dulu menyebut ajalnya beberapa tahun yang lalu. Anak mbak haji, anak-anak mbak minta diajakan.
Kemampuan berhaji tidak melulu persoalan kekayaan, karena tidak sedikit orang yang kaya ternyata tidak memperoleh panggilan. Karena ibadah haji adalah panggilan ilahi.